Hey guys, it's Miana and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, aku bakal pergi lagi ke Homestyle Squishy karena banyak banget dari kalian yang pengen aku bikin Homestyle Squishy terus. And ya, langsung aja kita ke Homestyle Squishy-nya. Okay guys, jadi kita udah sampai di Homestyle Squishy-nya. Lihat dong, squishy-nya banyak banget, sampai ke bawah-bawah juga ada squishy-nya. And aku mau langsung aja belanja. Kayaknya ini shopping bag-nya aku bakal mulai dari bagian yang mini-mini dulu. So, ya. Yeah. Ini keranjangnya lucu banget, guys. Kayak keranjang supermarket gitu. Okay, kita mulai dari yang di sini dulu, yang mini-mini. Kita taruh di lantai aja ya, guys. Okay. Oh my god, guys. Ini banyak banget. Ada marshmallow sama eye bloom juga dong. Ini pertama ada eye bloom hedgehog. Ini super squishy banget. Ini aku mau beli deh. Okay, terus ini ada poly unicorn. Ini kayaknya enggak. Terus ini ada poly donut juga. Ini ada yang coklat sama ini ada yang rainbow. Kayaknya aku pengen yang coklat aja deh. Soalnya dia kayak lebih realistik gitu, lebih lucu. Next, ini ada eye bloom cigiri. Cuma ada dua sih. Kayaknya aku mau yang ini deh. Harajuku Bear. Soalnya lucu banget. Tapi dia crack sih. Tapi gak apa-apa deh. Ting. Masukin. Terus ini ada eye bloom popsicle. Tapi mereka udah gak ada sticknya. Tuh. Kayak gak ada sticknya gitu guys. Jadi kayaknya aku gak bakal beli. Terus ini ada kayak eye bloom. Apa ya? Ini gak tau namanya. Tapi ini lucu banget. Aku mau. Terus ada eye bloom loli. Ini loli yang cupcake gitu loh. Kayaknya warna ini agak rare gitu gak sih guys? Kalau iya kayaknya aku mau deh yang ini. Masukin. Terus ini eye bloom. Ini eye bloom lolinya kayak buat lollipop gitu gak sih? Tapi dia gak ada sticknya juga. Jadi enggak. Terus ini ada eye bloom kanahe, tapi aku udah punya. Ini ada yang takoyaki, lucu banget. Ini ada yang cewek sama yang cowok gitu. Kayaknya aku ambil both of them aja, soalnya sama-sama lucu. Terus ini ada eye bloom, apa ya ini? Wrath bread, tapi udah aku potong-potong. Kayaknya aku mau deh satu aja, tapi yang aku udah dari kejepit pintu ini. Aku ambil yang ini aja guys, Foxy. Nah, terus di sini mulai ada eye bloom sherbet. Ini ada yang kanahe sama yang Milly Billy. Aku mau lihat dulu yang ini. Ini lucu banget dong si pisukenya. Ini aku mau deh. Terus ini yang kanahenya aku mau yang merem juga biar matching sama yang tadi. Nih. Ting. Nah, terus ini ada eye bloom Milly sama Billy. Kalau ini kayaknya aku mau ambil dua-duanya, soalnya mereka lucu banget gitu. Tuh, lucu banget. Okay, sekarang kita ke marshmallow. Oh ya, by the way, aku pengen ngasih dulu kalau misalnya marshmallow, aku gak bakal beli banyak. Soalnya marshmallow aku udah punya banyak gitu di rumah, jadi ya. Aku mau pushin ini deh kayaknya. Pushin ini tapi gak ada tag-nya guys, gak tau kemana. Tapi gak apa-apa. Masukin, terus nih marshmallow. Kayaknya enggak deh. Terus ini ada, oh my god, ini loh. Apa sih kayak yang animals itu? Gak tau deh guys, pokoknya ini tuh yang frognya. Ini lucu banget, aku mau. Ting. Kayaknya di sini marshmallow semua, kayaknya aku gak mau deh. Terus ini ada, apa ya ini namanya? Aku lupa guys, aku udah mulai lupa nama-nama squishy, aku lupa. Tapi kita beli aja, karena lucu. Terus ini ada poly headband, lucu banget. Ini warna hijau. Aku belakangan ini lagi suka warna hijau loh, warna hijau sama ungu. Yaudah, kita beli aja. Terus ini ada, nah ini ada marshmallow macaron, aku belum punya ini dua. Ini ada yang cowok. Ini aku mau deh, ini tagnya lucu banget guys tuh. Ini aku mau yang cowok. Terus yang cewek aku juga mau. Itu udah lumayan beli banyak sih guys, oke. Ini terakhir di row di sini. Oh my gosh, ini apa ini? Eye bloom tanker mini lucu banget. Yang mau deh.
Terus di sini ada apa lagi ya? Ini ada sushi. Yang aku juga mau, soalnya lucu. Terus ini ada yang bear sama ini sih. Kayaknya ini aku nggak beli soalnya nggak terlalu tertarik. So ya, yeah, sekarang kita langsung aja ke yang kayak medium-medium atau jumbo-jumbo gitu. Tuh guys, banyak banget nggak sih? Ada satu ranjang penuh dong. Oke, kita taruh di sini. Pertama kita mulai dari baris ini dulu. Ini pertama ada Yami Luna. Ini lucu sih, tapi dia udah banyak cracks, jadi kayaknya enggak. Terus ini ada iBloom Cupcake, ini yang Galaxy. Ini soft banget guys, aku mau deh. Dan ada yang Rainbow juga. Yang ini lebih, cone-nya lebih parah, tapi mereka berdua lucu, jadi aku ambil dua-duanya aja. Okay, terus next ini ada Angel Bunny. Ini juga udah crack separah, jadi enggak dulu. Terus ini ada iBloom Koala. Ini crack sih, tapi dia lucu banget. And super soft and slow. Jadi kita beli aja. Okay. Terus next, ini aku ada iBloom Peach 2. Bukan aku ada, tapi pokoknya ini ada iBloom Peach 2 lah ya. Aku kayaknya pengen beli dua-duanya juga, soalnya aku lagi pengen collect iBloom Peach gitu. Okay, terus di bawah ini ada You Dream Sheep. Ini lucu banget guys, warnanya kayak rainbow gitu, super cute banget gak sih? Ini aku beli sih. Terus di bawahnya ini ada Tea Time Bear. Ini kayak, cracksnya udah parah banget sih guys. Koninya juga penyek gitu, kayaknya enggak deh. Soalnya aku masih mau beli yang koninya masih, ya lumayan lah ya. Soalnya aku tahu di sini mungkin bakal ada yang cracks juga, tapi aduh, jatuh dong. Aku tahu di sini bakal ada yang cracks-cracks gitu pasti, tapi aku mau yang koninya lumayan gitu. Ini ada iBloom Loli maskotnya, aku mau. Aku suka banget sama Loli, jadi aku beli aja. Oke, sekarang kita ke deretan Yami Bear lah ya. Soalnya itu Yami Bear satu deret gitu. Pertama ini ada yang Yami Bear kayak mermaid gitu. Ini enggak deh, soalnya udah kayak lama gitu. Aku pengen yang lebih baru, tapi aku gak tahu ya Yami Bear keluaran baru tuh yang mana. Terus ini ada unicorn. Nah yang ini kayaknya aku mau beli, soalnya ini tuh lucu banget, aku suka banget sama unicorn. Tapi itu dulu sih, sekarang gak terlalu suka, tapi tetap lucu gitu kalau ngeliat. Oke, terus ini ada snowman. Kayaknya aku mau beli deh guys, soalnya sekarang kan bulan Oktober gitu ya, 2 bulan lagi Natal. Enggak sih, itu masih lama, tapi gak apa-apa, lucu. Aku paling suka holiday Natal, karena kalau Natal itu kayak biasanya libur sekolah juga, kayak jadi kayak lama gitu loh. Terus aku juga suka vibes Natal gitu. Ini ada lagi guys yang Natal. Ini kayak Santa Claus Yami Bear atau apa gitu. Ini lucu banget, aku mau juga. Terus ini ada yang reindeer. Ini berarti juga kayak Natal gitu ya temanya. Beli juga. Okay, terus ini ada animal bun by Punimaru. Pertama ini ada yang kayak caramel cat bun gitu. Ini soft and slow banget dong. Mau. Maaf ya guys kalau lempar-lempar. Terus ini ada yang frog. Aku mau juga soalnya aku lagi suka sama kayak katak gitu. Aku belakangan ini suka bikin clay dari katak, apa? Clay bentuk katak gitu guys, soalnya lucu aja. Ini ada yang koala sama yang piggy. Kayaknya dua-duanya aku gak mau. Terus ini ada star donut. Ini lucu banget, aku mau deh. Aku suka warna rainbow gitu guys. Pokoknya aku suka warna-warni gitu. Jadi kalau liat rainbow gini aku pengen banget. Ini juga aku mau. Dia ada dua warna, ada yang rainbow sama yang ini, tapi aku mau yang rainbow aja soalnya itu cuma warna biasa gitu kan. Terus ini ada yang ini, tapi ini squishy udah cracks all over, jadi ini enggak deh. Terus ini ada ice cream. Ini apa ya? Punimaru ya kalau nggak salah, lupa guys. Ini ice cream. Ini aku mau juga soalnya itu squishy lama, tapi itu dari dulu wishes aku. Terus ini ada avocado. Ini enak banget dong buat di squish. Ini juga dari dulu wishlist, jadi aku beli juga.
Oh my god guys, sudah penuh. Kenapa sudah penuh? Gak apa-apa deh, lanjut. Ini ada bread doll. Kayaknya enggak deh. Terus ini ada toast juga. Tapi dia kurang enak buat diskus guys. Terus kayak kurang slow gitu. Ini ada album koala. Kayaknya ini aku mau deh. Soalnya dia gemes banget dan enak buat diskus-skus gitu. Terus ini ada Frenchy Chawa. Kayaknya ini aku gak mau deh. Soalnya warnanya tuh kayak gak beraturan gitu guys. Aku tuh suka rainbow tapi yang warnanya enak dilihat. Kalau ini kayak gak tau sih, enak dilihat tapi gak tau. Gak tau, pokoknya gak tau. Terus ini ada yang girl kimono. Ini lucu banget. Poninya juga pasti bagus. Kita beli aja. Terus ini ada popsicle. Ini lucu banget. Unicorn, popsicle sama yang bear. Aku mau yang ini aja. Sekarang kita ke bagian sini-sini lah ya. Itu ada cat gitu tapi kayaknya gak mau. Terus ini ada Chiki Chika. Aku bakal pilih aja aku mau yang mana. Kayaknya aku mau yang Christmas lagi deh guys. Satu aja yang Christmas lagi. Soalnya emang lucu aja gitu barang-barangnya. Kayak temanya Christmas. Super cute, okay. Sekarang kita pilih-pilih marshmallow ya. Ini marshmallow ada lumayan banyak, ada berapa ini? 7, 8. Aku mau 2. Aku mau yang karate 1 sama yang ghost 1. Soalnya yang ghost, go in the dark gitu loh, kayak keren. Kayaknya aku mau yang cowoknya deh. Oh my god guys, yang cowoknya juga jauh lebih soft and slow dong. Yang cowok sama, aku mau yang karate. Aku mau yang black belt, karena keren. Aku tuh kalau marshmallow nggak tahu kenapa lebih suka cowok gitu loh guys. Kayak warnanya kadang lebih bagus aja daripada warna cewek. Warna cewek tuh biasanya lebih pucat gitu loh kalau marshmallow ya. Terus ini ada ban-ban. Kayaknya aku nggak mau beli deh. Atau yang mana ya? Oh ini aku mau beli deh. Soalnya dia kayak frog gitu lucu. Kodok. Jadi aku beli aja. Marshmallow animals. Lucu banget tagnya. Pastel gitu. Terus di bawah sini ada. Oh my gosh guys, aku dari tadi mikirin Natal, tapi bulan ini tuh Halloween. Sebenernya aku pengen sih pergi ke haunted house gitu sama temen-temen aku. Kayak Halloween juga seru banget, karena aku suka horror gitu. Dan ini kayak cocok banget gak sih buat Halloween. Aku mau. Terus ini ada lagi guys yang buat Halloween. Terus si Luna ini, si Luna. Jadi apa yang dia? Pokoknya ini lah kayak Frankenstein gitu, lucu banget. Aku banyakan ngomong, tapi ya udah. Ini ada marshmallow lagi. Ini ada Sally sama Puff. Terus ini ada hidung tanker, lucu banget, aku mau yang ini. Ini yang tanker biasa gitu loh guys. Masukin. Terus ini ada takoyaki sama ini. Udah sih guys, kayaknya itu aja. Dari yang sini, aku beli juga udah lumayan banyak. Tapi bagian sini aku habisin gitu. Hampir habis. Jadi ya langsung aja kita ke bagian bawah sini. Tapi bagian bawah sini sih kurang menarik ya menurut aku. But let's see aja ada apa aja. Ya gitulah. Okay. Di sini pertama ini ada kayak bagel gitu. Ini soft banget sih. Ini kayaknya bisa jadi stress reliever. Squishy aku deh. Dia enak banget buat squish. Kita beli aja. Soalnya kayaknya di sini obral. Jadi harusnya lebih murah ya. Jadi aku beli aja. Terus ini ada poli. Ini ada apa ini? Ini wishy squishy gitu. Enak banget tapi buat squish. Wishy squishy aku pada gak ada yang seenak ini buat squish. Jadi aku beli aja. Terus di bagian sini ada album peach. Tapi tadi aku udah beli jadi enggak. Kayaknya udah deh itu aja dari bagian sini. Aku cuma beli 2. Terus di bagian sini ini ada yang kayak jumbo-jumbo gitu. Oh my gosh, ini oh my god. Ini ada marshmallow jumbo banana. Ini enak banget buat squish. Aku mau deh walaupun banyak cracks, tapi dia dari dulu wishes banget. Pasti kan semua kalau pernah kolek squishy atau lagi kolek squishy pasti kan pernah deh wishlist sama jumbo banana. Karena emang bener-bener se-ngiler itu guys kalau ngeliat nih. Bukan ngiler mau dimakan ya. Okay, sekarang kita lihat-lihat dari sini. Ini ada apa? Oh my gosh, ini ada ini dong. Apa ini? Ini dari, ini ya One Piece ya?
Terus ini ada, oh my gosh, ini lucu deh, ini aku mau, soalnya lucu. Terus ini kayaknya rare deh, tapi dia lucu banget, kayak boneka hijau-hijau gitu. Aku jarang lihat guys, tapi ya udah kita ambil aja ya. Terus di bagian sini, nah ini marshmallow semua dan aku lagi nggak collect marshmallow kan. Tapi kita lihat aja ada apa. Oh my gosh, ini ada marshmallow yang original, ini aku belum punya. Ini kayaknya yang New Repro. Aku mau sama marshmallow tosin deh. Soalnya ini agak susah dicari. Oke, kita masukin sini. Aduh, jatuh-jatuh guys. Bapak, ini saya mau bayar. Iya. Nih, tolong ditotalin dulu. Pak, jadi totalnya ada berapa? Harganya berapa? 100.000. Terus kalau ekstra dapat gak? Iya. Dapat berapa? 5. Ini ekstra boleh dari mana aja? Every you want. Jadi dari mana aja kan? Iya. Oke, ini uangnya dulu, Pak. Oke. Aku pilih dulu ya, Pak. Iya. Sebentar. Kita lihat ekstra dari mana. Kayaknya aku mau ini. Soalnya ini tadi aku sempat lihat tapi aku lupa beli gitu loh. Soalnya ini pengen beli. Pak, pertama aku mau ini, Pak. Oke. Terus kedua aku mau apa ya? Ini deh. Ini. Terus aku mau ini. Ini. Pak, ini pegang dulu, Pak. Oke. Terus satu mau dari sini. Ini deh. Ini, Pak. Oke. Udah boleh saya bawa pulang? Iya. Oke, makasih. Pak, dadah. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini, untuk video home sale nih. Aku bikin karena kalian banyak banget yang request. And yes, it's my little brother, dia bantu gitu untuk di akhir. Cause kalau misalnya aku tiba-tiba home sale terus keluar dari home sale-nya aja gitu kan aneh. But yeah, semoga kalian enjoy. And by the way, kalian yang belum ikut giveaway, jangan lupa ikut giveaway. Karena aku masih ada ongoing giveaway gitu. So yeah, by the way jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And yes, that is it. And I'll see you guys next time. Bye-bye. Bye. Say bye. Bye.